Halo semuanya, kembali lagi dengan Run Family Adventure. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camping kali ini kami ingin menuju ke wilayah Megamendung Bogor, ke sebuah camping ground yang masih cukup baru, yaitu The Paseban Kampung Budaya Sunda. Tempat ini memiliki konsep yang mengusung budaya Sunda. Selain camping di sini, kita juga bisa menginap di cottage. Untuk fasilitasnya terdapat kolam renang dan mini zoo. Bisa juga bermain air di air terjun Cibulau yang lokasinya sangat dekat dengan camping groundnya. Teman-teman, ikuti terus keseruan camping kami sampai dengan akhir ya, untuk melihat lebih lengkap seperti apa camping ground ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk biaya camping di Kampung Budaya Sunda Paseban, yaitu kami berempat Rp260.000. Jadi dikenakan per orang itu Rp65.000, anak-anak gratis di bawah 3 tahun.
Oke dah. Jadi lah. Timun, apa ini? Ayo bagi apa ini? Enggak, emang banyak, Beb. Sama beda tempat aja. Cuma sekanin. Beda gitu. Enggak. Tangannya pisang. Udah punya lagi kerja. Ada yang ini sama ini. Bye.
Assalamualaikum, selamat pagi dari Depaseban. Tepat di belakang tenda kami terdapat toilet. Ini adalah toiletnya. Untuk toiletnya ada 8 pintu. Jadi kami jalan lewat tangga ini. Dan ini tendanya. Nah, untuk area paling bawah, areanya lebih luas. Namun untuk kontur tanahnya sedikit miring. Jadi di bawah tenda kami ini masih ada lahan untuk mendirikan tenda. Luas. Lalu di sini ada jalan setapak untuk menuju ke camping ground yang area bawah. Balau juga lewat jalur setapak ini. Jaraknya nggak terlalu jauh, hanya jalan kaki 5 menit saja. Sekarang kita lagi mau lihat kuda. Jadi anak-anak mau kasih makan kuda. Kenari, Canarium vulgare. Buat makan kuda. Berarti tulisannya untuk dimakan kuda dong, Bunda. Nih ada tulisannya, baca dong. Ayo. Ada tulisannya tuh, baca coba. Baca yang benar. Merak hijau. Jadi itu burung apa? Merak hijau. Iya. Yuk. Yuk. Ayah.
Emang tuh gede. Setelah sarapan dan eksplor The Paseban, hari pun semakin siang dan kami bersiap untuk pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai dengan akhir. Semoga video kami bisa memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin camping bersama keluarga. Jangan lupa untuk subscribe ya, like jika suka dengan video kami, dan komen jika ada yang ingin disampaikan. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.